Baik, saya akan coba sharing cara menyamakan ukuran gambar-gambar di Word sekaligus mengatur posisinya biar rapi. Meskipun banyak yang pernah sharing tentang ini, namun mungkin sedikit berbeda dari yang lain, terutama kita sebagai pemula. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Baik, langsung saja cek keyboard. Kita sudah berada di halaman baru di Word. Selanjutnya kita masukkan gambar-gambar yang akan dipilih. Silakan klik Insert, kemudian Picture, lalu pilih gambar-gambarnya. Misalkan saya pilih semua gambarnya. Tekan Ctrl A untuk memilih semua gambarnya. Jika teman-teman ingin memilih hanya beberapa, bisa sambil tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu pilih satu-satu gambarnya. Kalau sudah, klik Insert untuk melanjutkan. Nah, di sini gambarnya bukan satu, melainkan mereka menumpuk di satu tempat. Untuk memisahkan dan memilihnya, nanti saya akan sampaikan. Namun jika teman-teman saat ini posisi gambar-gambarnya berbeda saat baru memasukkan gambarnya, itu tidak apa-apa. Kalau tertarik dengan posisi-posisi gambarnya seperti ini, teman-teman bisa dicoba. Silahkan klik File, kemudian Options, lalu Advanced. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya Insert or Paste Picture As. Lalu sebelah kanannya silahkan ganti dengan In Front of Text seperti ini. Kenapa saya menggunakan In Front of Text? Supaya saat menggeser gambar-gambarnya nanti bisa langsung. Tidak harus setting ke In Front of Text terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Sekarang saya pisahkan dulu gambar-gambarnya supaya mudah memilih satu persatu nanti. Sepertinya saya tidak perlu untuk memisahkan satu persatu, karena ujung-ujungnya nanti untuk memudahkan memilih gambar-gambarnya. Kira-kira seperti ini maksudnya. Saya pilih gambar salah satunya, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu pilih gambar lainnya. Begitu juga seterusnya. Akan tetapi saya tidak akan pakai itu, memisah-misahkan gambar-gambarnya. Saya akan coba cara lainnya. Caranya, saya kembali ke awal tadi. Silakan teman-teman klik format ini, lalu klik selection pane. Di samping kanan, ini adalah daftar gambar selection pane-nya. Dari picture 6 sampai picture 1 ini adalah gambar-gambar yang menumpuk ini. Sedangkan ikon mata terang ini sebagai tanda kalau gambar tersebut sudah diatur menjadi in front of text maupun yang lainnya, selain dari inline of text. Misal saya klik inline of text, maka tanda matanya tidak terang atau transparan. Saya kembali dulu ke In Front of Text. Sebelumnya saya mohon maaf lagi karena saya terlalu panjang lebar menjelaskannya. Baik, kita lanjut mengatur ukuran-ukuran gambarnya terlebih dahulu. Kita pilih semua gambarnya dengan melewati jalur selection pane ini. Pilih salah satu gambarnya terlebih dahulu, terserah. Kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, jangan dilepas. Lalu pilih gambar berikutnya. Kalau sudah dipilih seperti ini, silahkan posisikan kursornya pada gambarnya seperti ini. Lalu klik kanan, kemudian pilih More Selection Option ini. Setelah itu klik Size. Kemudian hilangkan checklist pada Log Aspect Ratio dan Relative to Original Picture Size-nya. Kalau sudah, jangan lupa klik OK untuk menyimpannya. Baik, biasanya teman-teman kita menyamakan ukurannya dengan cara ini. Klik salah satu gambarnya, lalu pergi ke Height, apa bacaannya, dan Width ini. Lalu silakan ganti jumlah ukurannya sesuai kebutuhan kita. Misalkan saya taruh 2 inci kali 1 inci. Kalau sudah, tekan Enter. Oke, jangan atur apa-apa dulu. Sekarang silakan pilih gambar yang lain. Lalu silahkan tekan tombol F4 di keyboardnya untuk mengganti dan menyamakan ukuran gambarnya ini dengan gambar yang sudah diubah tadi. Tekan F4, maka otomatis gambarnya ini akan mengikuti ukuran dari gambar yang sudah diedit tadi. Baik, bisa dilihat hasilnya. Ukuran gambarnya sudah sama dengan ukuran gambar yang sudah disetting tadi. Nah, berhubung banyak sekali yang salah paham, kok muncul tanda mic setelah menekan F4? Jika tombol F4 seperti ini, kita harus pakai tombol kombinasi Fn dan F4, ditekan secara bersamaan. Kalau sekiranya masih kurang berhasil dengan cara tadi, dengan menggunakan tombol F4, kita akan coba cara lain. Saya kembali dulu, biar lebih jelas. Cara lainnya adalah, teman-teman silahkan pilih semua gambar-gambarnya terlebih dahulu.
lalu langsung ubah ukuran height dan weightnya. Masuk format dulu, seperti tadi saya ubah 2 kali 1 inch, tekan enter. Ya, bisa dilihat perubahannya, semua ukuran gambarnya sama. Saya coba pisah-pisah. Apabila teman-teman ketika mengubah ukuran height dan weightnya, ternyata tidak bisa diatur keduanya, hanya bisa diatur satu saja. Biar lebih jelasnya seperti ini. Itu tandanya bisa jadi ada settingan yang sudah diubah secara tidak sadar oleh kita. Dan itu terjadi juga dengan saya saat ini. Nah, jadi solusi simpel yang saya pakai adalah, yaitu kembali ke awal lagi. Pada saat sebelum menghilangkan checklist pada log aspect ratio dan relative to original. Lalu kembali melakukan langkah-langkah selanjutnya. Itu dia ocehan saya yang panjang lebar sekali tentang menyamakan ukuran beberapa gambar. Selanjutnya biar lebih enak, saya kisahkan juga cara mengatur posisi jarak tiap-tiap gambarnya, biar enak dilihat. Untuk mengatur posisi dan jarak gambar-gambarnya, teman-teman bisa juga menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menggeser-geser posisinya satu persatu. Atau bisa juga coba cara ini, checky board. Silakan pilih salah satu gambar terlebih dahulu seperti ini. Kemudian klik Wrap Text ini. Lalu pilih Inline of Text. Kemudian lanjut klik gambar lain. Ubah juga ke Inline of Text. Dan gambar-gambar lainnya. Nah, maka otomatis hasilnya akan seperti ini. Jika ingin mengatur jarak tiap-tiap gambarnya, teman-teman cukup klik gambarnya. Lalu tekan spasi beberapa kali. Itu terserah teman-teman. Kalau untuk jarak antara gambar yang di bawah dan di atas, teman-teman klik gambar yang paling kiri, kemudian tekan Enter atau Shift Enter. Kalau tidak bisa, teman-teman cukup posisikan kursornya di sebelah kanan gambar terakhir pada barisan gambar yang di atas, sampai muncul tanda ketik teks seperti ini. Lalu tekan Enter atau Shift Enter. Nah, itu dia oceh-ocehan saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih.